Shalomlah persobat, suatu sukacita jika kita dapat bertemu kembali dalam sebuah perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan renungkan disembuhkan dokter sorga. Sebuah pelajaran bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Setiap kita pasti pernah mengalami namanya pergumulan, bukan? Apapun itu bentuk pergumulannya. Dan biasanya kita pasti utarakan pergumulan kita dalam doa-doa kita kepada Tuhan, bukan? Ya, itu hal yang sangat baik, lovers of God. Seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ketika kita sudah berdoa, seharusnya bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suatu hari, lovers of God, saya memberikan suatu barang kepada seseorang. Selang beberapa lama, saya mendengar cara dia memperlakukan barang tersebut. Rasanya saya mau komplain, seperti dia tidak menghargai pemberian saya. Tetapi Tuhan ingatkan kalau barang itu sudah jadi miliknya, maka dia berhak melakukan sesuai hatinya. Dia berhak memperlakukan benda yang saya berikan itu sesuai hatinya. Dan saya tidak boleh komplain. Lalu Tuhan menjelaskan bagaimana jika kita berdoa. Ketika kita berdoa, artinya kita menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ketika doa kita sudah menjadi milik Tuhan, artinya Tuhan bebas menentukan waktu dan cara untuk menjawab doa kita, bukan? Hari itu, guys, saya belajar bahwa ketika kita sudah berdoa, kita harus merelakan bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita dan waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Kita tidak bisa komplain. Kenapa? Karena kalau kita komplain, artinya kita belum sungguh-sungguh berdoa, belum menyerahkan doa kita kepada Tuhan. Ingat, Efesus 3 ayat yang ke-20 bagian A berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, surat Efesus dengan jelas berkata, kalau Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, maka biarlah kita bisa membebaskan Tuhan untuk menjawab doa pergumulan kita dalam caranya, dalam waktunya. Sekalipun keadaan tidak baik, Tuhan dapat membalikan itu. Tuhan dapat bekerja. Ketika Tuhan bekerja, maka sekalipun tidak baik keadaannya, maka tetap dapat Tuhan pakai untuk menjawab doa kita. Haleluya, haleluya. Nah, Lovers of God, ada satu klip yang mau saya tunjukkan untuk para Lovers of God sekalian agar menjadi perenungan kita bersama. Mari kita saksikan bersama-sama. Said she's in the tree. I went to heaven, and I remember it was really bright. And I saw my Mimi, who had died a couple of years back, and that's how I knew I was in heaven. And I sat on Jesus's lap, and he said, whenever the firefighters get you out, there will be nothing wrong with you.
Harvest of God sudah sama-sama kita saksikan, bukan? Bagaimana Tuhan menjawab doa dari orang tua Anabel tentang penyakit kronis yang diderita oleh Anabel. Dalam waktu dan caranya, Tuhan menjawab doa orang tua Anabel dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Anabel. Bahkan secara medis, dokter-dokter pun terperangah ketika mengetahui mujizat yang dialami oleh si Anabel. Karena ini di luar dari kemampuan medis sekalipun. So, Lovers of God, mari sampaikan setiap pergumulan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Dan serahkan untuk waktu dan cara Tuhan menjawab doa kita. Bebaskan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Kiranya video renungan ini dapat memberkati kita semua, guys. Silakan bagikan berkat dan kesaksian Lovers of God di kolom komentar sehingga dapat memberkati pemirsa yang lain. Dan mari untuk terus sharekan video-video ini kepada teman-teman, kerabat, kolega, keluarga agar mereka pun dikuatkan dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan ini manaku.